Gue merasa beruntung gitu, gue sekolah seni rupa di kota seperti Bandung gitu. Ini jualan kaset nih jaman dulu nih. Ada satu harta yang sampai sekarang belum berhasil gue temuin. Sekarang udah jarang yang datang COD gitu. Oh, udah jarang? Udah jarang. Lo tetap hidup dengan bisnis ini gitu? Komunitas masih ada kok. It's hard to carry on when you feel all alone. Kalau ada band atau musisi berkarya dan karyanya jelek. Ya, dari sekian banyak yang gue pelajari di Bandung, yang gue lakukan dalam kehidupan gue berikutnya adalah tentang berbagi.